Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Putri 25. Di video kali ini aku mau membuat camilan yang terbuat dari pisang ya teman-teman. Ini aku mau tak halusin, lalu aku mau tak campur kelapa. Ini aku menggunakan pisangnya segini nih, satu sisir ya teman-teman. Ini aku menggunakan pisang uli. Terus ini aku menggunakan santan bubuk kelapa satu bungkus. Terus tidak lupa aku menggunakan vanili satu bungkus, sedikit garam, sedikit gula. Lalu pisangnya mau aku halusin, mau aku kukus ya teman-teman. Ini cemilan yang sangat mudah, gampang dan simple ya. Pertama-tama kita halusin dulu pisangnya ya. Ini pisang ulinya teman-teman. Ini camilan yang sangat enak, mudah. Ini pisangnya udah terlalu matang teman-teman, jadi ngalusinya mudah ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa, karena ini pisangnya udah manis. Ini aku kasih gula sedikit. Teman-teman, pisangnya udah halus. Lalu aku mau masukin ini ya, vanilinya aku mau masukin semua. Terus setelah itu gula sama garam tadi ya dimasukin. Terus santan bubuknya teman-teman, santan bubuknya dimasukin. Masukin santan bubuknya ya, terus kita aduk-aduk teman-teman. Udah tersampur rata, setelah itu aku mau bungkusin teman-teman. Ini bungkusinnya pakai ini ya,
aku mau bungkusin pakai daun pisang ya. Kita bungkusin begini semua teman-teman sampai habis ya. Nih teman-teman, hasilnya ya, dapatnya banyak banget, melimpah. Terus aku mau kukus ya teman-teman. Kita mau kukus itu, kukusannya udah panas. Nih udah mendidih ya, yang buat kukusnya udah panas. Mau kukus. Panas, karena panas. Terus ini tunggu kurang lebihnya 20 menitan ya teman-teman. Setelah 20 menit kemudian kita kembali lagi ya. Nih teman-teman, setelah 20 menit kemudian ya, udah matang kuenya. Bar nunggu nyampe dingin dulu ya, baru di itu ya, dihidangkan ya. Teman-teman udah dingin ya, siap dihidangkan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, biar channel Putri 25 semakin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.